Halo, selamat datang di channel YouTube Raja Motor. Seluruh produk yang ada di sini bisa kalian dapatkan di toko Raja Motor. Silahkan subscribe channel ini dan follow toko Raja Motor di sosial media dan marketplace untuk mendapatkan informasi produk terbaru. Nah, sekarang di depan saya sini ada yang namanya lampu LED untuk motor. Di sini dia soketnya kaki 1 ya, H6 atau HE1 seperti ini tampilannya. Kaki satu ya untuk lampu depan H6 atau HE1 seperti itu. Ini bisa dipakai untuk aliran listrik AC atau DC ya. Lampu ini juga memiliki fitur, ini adalah namanya fitur corong ya. Jadi nanti cahayanya akan seperti lampu sorot seperti itu. Jika kalian tidak ingin seperti lampu sorot, kalian tinggal membuka bagian corongnya ini, maka akan seperti lampu LED biasa. Oke. Nanti akan saya tunjukkan untuk nyalanya. Nah, sekarang saya akan mencoba mengetes menyalakan lampu ini ya. Oke, di sini saya akan menggunakan dari aki langsung, berarti itu alirannya DC ya. AC atau DC. Oke. Ini untuk yang memakai corong, ntar saya matikan dulu lampu saya. Nah, biar kelihatan terangnya, oke. Nah, seperti dia nyalanya seperti lampu sorot ya. Terfokus di bagian tengah seperti ini ya. Nah, saya akan mencoba untuk membuka corongnya ini. Akan saya buka corongnya, maka nyalanya seperti lampu LED yang terang. Nah, seperti ini ya, cahayanya lebih menyebar ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan mengukur besar dari lampu LED untuk motor ini ya. Di sini dari tanda X ke X-nya adalah 10 cm, sedangkan satu kotaknya itu adalah 1 cm. Maka jika saya mengukur adalah, sini saya akan mengukur pertama, ini mumpung sudah dibuka, saya akan ukur panjangnya tidak menggunakan corong ya. Oke, di sini dia 1, 2, 3, 4, 4,5 cm untuk panjangnya tanpa menggunakan corong seperti itu. Dan untuk menggunakan corong dia panjangnya, bentar, nah, dia panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5 cm ya. Untuk panjangnya berarti dia bertambah sekitar 2 cm ya, seperti itu. Untuk menggunakan corongnya, sekian saja dari saya. Jangan lupa belanja di toko Raja Motor.